Di tengah perjuangan kerasnya untuk memperoleh kesembuhan lantaran penyakit kanker leher rahim stadium 2 yang dideritanya, Julia Perez harus menjalani pengobatan hingga ke Singapura. Hal ini terkait dengan hubungan pemilik nama asli Yulia Rahmawati ini yang harus kandas dengan pesepak bola Gaston Castanho. Lantas seperti apa tanggapan Ibunda Juppe Sri Wulansih saat anaknya sakit malah ditinggalkan mantan kekasihnya? Alhamdulillah Juppe sekarang semakin baik lah. Iya, karena dia pengobatan kemonya itu sama radiasi kan selama 2 bulan. Jadi masih di sana, mungkin sebentar lagi ya, akhir Desember dia akhir. Terakhir mungkin ya, akhir Desember dia terakhir semua tuh pengobatan di Singapura. Dia mancing-mancing ya. Gaston, bilang aja dia ke laut sekalian. Tuh kan, pancing tuh gara-garanya tuh. Biar dia ke laut sekalian. Kamu gak usah nanya saya, sekarang tanya sama diri kamu kalau anak kamu digituin gimana. Udah titik, itu jawabannya pasti sama.